Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Azza Kitchen. Untuk yang baru pertama kali datang ke channel ini, selamat datang ya. Kalian ada di channel yang tepat. Di sini kalian bisa mendapatkan resep-resep dan ide usaha yang kekinian dan beda dari yang lain. Oke, sekarang kita akan membuat menu camilan dari bahan ini. Ini adalah bihun jagung ya. Ini akan kita ubah menjadi sebuah makanan camilan yang enak dan kekinian. Kita akan padupadankan dengan bahan-bahan yang lain tentunya yang simple dan mudah didapat. Seperti apa penampakannya dan rasanya? Oke, langsung aja kita mulai sekarang. Tapi jangan lupa kalian support channel ini dengan cara subscribe dan tekan dulu tombol loncengnya ya, supaya kalau ada resep-resep terbaru, ide usaha terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa tekan juga tombol like dan share. Oke, langsung kita mulai sekarang. Oke, pertama-tama kita akan bikin adonan kulitnya ya. Kita masukkan 2 butir telur. Ini aku pakai Mito Chiba CH200. Dia ada adonan, apa namanya, kocokan telurnya untuk ngadon-ngadon. Jadi kita nggak perlu pakai mixer. Telur masuk. Kemudian masukkan air. Lalu tepung terigu 200 gram. Garam. Minyak sayur sekitar 2 sendok makan ya. Nah, kemudian kita tutup. Jadi kalau pakai Mito blender Mito Chiba CH200 ini, dia ada gilingan, ada pengaduknya khusus kalau bikin-bikin kue. Jadi kita nggak perlu lagi beli-beli mixer, cukup satu alat aja udah bisa. Pasang ini tinggal langsung pencet ya. Dah cukup. Langsung halus. Kita buka hasilnya. Tuh hasilnya. Ini nggak perlu ribet-ribet kan. Selanjutnya kita akan saring adonannya supaya nggak ada gumpalan-gumpalan. Oke, sekarang kita akan mendadar kulitnya ya. Caranya biasa aja. Ini sediakan teflon anti lengket. Kemudian kita oles dengan minyak. Ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini, panaskan teflonnya. Kalau sudah panas, kita tuang 1 sendok sayur ke dalam teflonnya. Lalu kita ratakan. Kita tunggu sampai matang dulu, sampai samping-sampingnya itu kita tunggu sampai samping-sampingnya mengering baru kita angkat ya. Oke, ini dah matang ya. Sekarang kita tinggal tuang aja. Ini hasilnya tipis ya. Mau dibikin tipis boleh, bikin tebal juga boleh. Oke, yang ini udah matang. Kita angkat dulu. Lakukan semuanya sampai adonan selesai ya. Oke, sekarang kita akan racik isiannya. Ini saya sudah sediain bihun ya. Ini tadi mentahnya 100 gram, jadi 200 gram. Masukin semuanya. Kemudian tambahkan meses. Campur aja mesesnya semua. Mesesnya ini suka-suka kalian aja. Lalu kita akan parutkan keju. Ya, keju cheddar kita parut. Banyak sedikitnya, terserah. Lebih banyak lebih enak.
Oke, lalu kita aduk-aduk. Oh ya, ini lupa, saya belum menambahkan susu kental manis ya. Ini opsional aja sih. Satu saset. Ini kita aduk-aduk lagi. Oke, ini udah selesai. Langsung kita bungkus dengan kulit ya. Kita ambil 1 sampai 2 sendok adonan. Nanti ujungnya kita lem ya. Yang banyakkan aja nggak apa-apa. Yep. Oke, sekarang kita akan langsung goreng ya. Dan pertama, minyaknya harus sudah panas dulu, baru kita masukin. Kita goreng sampai kecoklatan. Oke, ini udah coklat. Sekarang langsung kita angkat. Ini gorengnya sekitar 2 menit aja. Kulitnya cepat kali matang ya. Nah, ini dia geng hasilnya. Ini dia hasilnya risol bihun coklat. Ini pasti buat kalian yang belum pernah coba, ini pasti dibilang kayak apa itu rasanya ya, pasti aneh. Tapi kalian coba dulu, karena variasi bihun rasa manis itu nggak cuma ini aja, udah lazim lah. Jadi ini wajib dicoba. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba sekarang. Nih. Dilihat. Dilihat ini isinya ada keju, ada coklat, ada bihun ya.
Seperti ini tekstur kulitnya. Jadi mirip kayak sosis Solo ya, cuma isinya ini bihun sama coklat sama keju. Ini enak juga kalau kalian bisa lebih berkreasi lagi, dalamnya itu dikasih crunchy-crunchy itu kayak sereal atau apa tuh, krep-krep apa tuh, jagung popo ya kan, yang biar kriuk-kriuk. Kasih Ovomaltine, kasih Nutella, kasih green tea, ini pun enak. Oke, sekarang kita coba coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyoy. Enak banget. Kalian wajib coba ini. Dan jangan, karena bahan-bahannya simple banget. Jadi nggak ribet-ribet, cuma pakai meses, keju, sama coklat aja. Jadi kalian yang mau usaha silahkan dicoba. Yang hanya sekedar dimakan buat anak suami, silahkan dicoba juga ya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe.